Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya akan buat analisa untuk gold. Pada minggu yang lalu, gold membuat kenaikan dengan sangat signifikan sekali. Jika dilihat pada time frame H4, pada area ini tiada langsung confirmation untuk entry sell. Apabila tiada confirmation untuk sell, maka kita tidak perlu entry sell. So, seperti yang dijangkakan, apabila price berjaya melepasi zone pertama, maka price akan meneruskan kenaikan ke zone seterusnya. Itulah sebab kenapa pentingnya kita tunggu confirmation sebelum entry, kerana jika tidak tunggu confirmation, potensi untuk loss itu lebih tinggi lagi. Apabila time frame H4 tidak membuat confirmation untuk sell, maka potensi untuk setup fail adalah lebih tinggi. Sebagai contohnya, jika dilihat pada time frame yang lebih kecil seperti H1, di sini kita ada satu setup QM sell. Price cuma membuat rejection sedikit sahaja, kemudian price meneruskan kenaikan lalu area QM tersebut fail. Kenapakah price membuat kenaikan di situ? Jika dilihat betul-betul, di situ kita ada setup QM buy, di mana price membuat higher high dan juga lower low. Jadi point entry adalah pada bahu kiri ini hingga ke shadow paling bawah seperti ini. Selepas price ambil order pada area QM sell tersebut, price membuat penurunan ambil order pada area QM buy di bawah itu. Oleh kerana price tidak berjaya melepasi area QM buy tersebut, lalu price meneruskan kenaikan ke atas. Jika dilihat ke sebelah kiri, di belakangnya itu juga kita ada resistance ataupun setup QMM. Jika dilihat pada time frame H4, di situ jelas korang boleh lihat kita ada resistance become support di sebelah kanan. Lalu price meneruskan kenaikan sekitar 700 pips. Oh my god! Wow! Persoalan seterusnya, bagaimanakah untuk next week? Jika dilihat pada harga semasa time frame daily, sekarang price berada pada supply area di time frame daily ini. Jika price mahu naik lebih tinggi lagi, price mesti melepasi area ini terlebih dahulu. Untuk kecilkan zone supply ini, tukar kepada time frame H4, kemudian tandakan supply tertinggi pada time frame H4 ini. Di situ price telah pun datang retest ambil order pada area ini. Sekiranya pada time frame yang lebih kecil seperti H1 dan H4 membuat QM sell, maka barulah kita boleh cari peluang untuk entry sell. Sekiranya tiada setup untuk entry, maka tidak perlu entry. Di situ juga EU telah pun membuat setup divergence, di mana pada chart price membuat kenaikan, manakala pada EU price membuat penurunan. Sekarang menunggu confirmation untuk entry sell seperti QM sell. Selagi mana tiada QM sell, maka kita tidak perlu entry sell lagi. Sekiranya ada setup sell, untuk take profit paling awal kita boleh ambil pada demand area terdekat pada time frame H4 ini. Sekiranya price meneruskan kenaikan ke atas dan melepasi area supply terdekat, maka price ada potensi naik ke area supply seterusnya di atas ini. Jadi untuk next week, saya akan menunggu peluang untuk entry sekiranya ada confirmation. Jika price berjaya melepasi supply terdekat ini, price ada potensi membuat kenaikan ke atas. Sekiranya price respect, maka price ada potensi untuk membuat penurunan ke demand area di bawah itu. Okey guys, jadi untuk next week ini sahaja area yang saya akan menunggu peluang untuk entry. Sekiranya pada time frame yang lebih kecil membuat confirmation untuk entry seperti QM dan juga AO. Okey guys, jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain Ground, горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало, люди едут с Ямала до Волгодонского.